Halo guys, ketemu lagi sama gue tentunya tadi di vlog gue. Kayaknya gue udah banyak buat konten-konten unik ya tentunya. Tapi sekali lagi nih, gue mau buat challenge lagi nih guys. Challenge lagi yang agak nyeleneh ya. Nah di konten gue kali ini, gue akan buat apa ya, makanan dari suatu produk tentunya guys. Tapi yang nggak umum tentunya di sini. Tapi sebelum kalian mau tahu apa konten yang gue buat, jangan lupa untuk di subscribe guys. Karena apa? Dengan kalian subscribe, kalian termasuk dukung channel YouTube gue. Karena percuma aja kalau gue bikin konten, tapi kalau kalian nggak subscribe guys, ya percuma kan? Gitu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe tentunya. Nah kali ini yang gue buat konten adalah tentang ya guys, salah satu produk. Di sini agak nyeleneh ya nih guys. Ini disebutnya kue jalapeno. Kue kuah jalapeno itu kayaknya bukan ini ya. Baru gue denger sih guys ini. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada yang pernah makan juga kan. Di sini salah satu produknya ini enak ini guys. Enak banget ini. Ini makanya gue akan makan. Nanti seperti apa rasanya? Siapa tahu buat rekomendasi atau buat kalian yang doyan banget sama yang pedas-pedas gitu. Dan ini dia bisa mengatur sendiri level kepedasannya guys. Nah ini ada tulisannya pedas atur sendiri guys. Kalau gitu tonton terus video guys sampai habis. Dan ini dia. Nah itu guys, itu cara buatnya, serta yang ada di bumbunya itu apa aja ya guys ya. Nah di depan gini udah jadi guys, gue udah masak. Ini wanginya enak banget guys, ini wanginya enak banget, aromanya enak banget. Wah ini ya, yang kayak seperti tadi gue bilang, kuah jalapeno. Pedas ya guys ya. Ini sepertinya menggiurkan guys. Enak banget kan, enak banget, makanya gue bilang untuk tekstur mie-nya hampir sama seperti mie biasa guys ya, pada umumnya guys. Tapi ini kalau dari baunya seperti kari ya, ini kuah kari, ini kuah kari nih guys. Ini gua minum dulu guys ya, minum lagi. Gua mau seruput dulu, tapi sebelum gua seruput kuahnya kita berdoa dulu guys. Berdoa dimulai. Wih, mama mie. Nah ini guys. Wah, ini kalau dibilang nggak terlalu pedas ini guys. Wah, kuahnya seperti ada kayak baunya kayak bau santannya, tapi nggak santan ini guys, ini bening malah kuahnya tuh. Kuahnya bening guys. Nah, ini mie-nya. Ini ya guys. Ini kalau menurut gue, kalau yang nggak doyan pedes, ini pedes guys. Tapi kalau kita doyan pedes, kayaknya nggak terlalu pedes ini guys. Hmm.
Ini segar guys. Ini segar kok. Kalau kita makan terus-menerus, ini segar guys, tapi bukan dari santan ini guys, nggak ada santannya nih. Wah, tapi ini enak banget guys. Enak gitu. Wah, jale penuh. Wah. Ini enak guys. Enak gitu. Pedesnya pedes segar gitu. Enak banget. Wah. Waduh. Tuh, kuahnya bening guys. Dan ini tuh, ini enak banget guys. Wah. Ini apa ya, pedasnya itu pedas nikmat. Pedas nikmat itu berarti apa ya, masih bisa untuk dikonsumsi guys. Ini enak banget. Enak nih kalau cuacanya lagi dingin. Nah, ini nikmat banget guys. Lama kelamaan makin pedes ya guys ya. Dan ini, wah, ini enak banget guys. Ini enak banget. Kuah jalapeno ya. Ini enak banget guys. Ini juga bisa jadi referensi ya guys ya. Karena gue liat kan kemarin gue beli, ih kayaknya unik juga gitu. Untuk tingkat kepedasannya sih kalau menurut gue masih bisa dinikmati guys. Gak bikin, ya tahu sendiri lah. Tapi kalau kalian doyan pedas, ini pas. Tapi kalau kalian nggak doyan pedas, ini pedas banget guys. Rasanya enak, gurih. Seperti ada rasa santannya, tapi kuahnya bening. Enak guys, gurih. Kuahnya bener-bener gurih banget. Dan ini enak banget. Cocok diminum. Bukan diminum, ya dimakan di saat lagi cuaca hujan atau kalian lagi mau yang seger-seger. Ya, yang penting ini seger guys. Kuahnya seger banget. Terima kasih udah nonton video gua dari yang pertama sampai yang hari ini. Dan juga terima kasih yang udah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan inget guys, semua itu gratis. Jadi nggak ada yang bayar-bayar. Dan jangan lupa ya guys ya, untuk tonton video gue sampai habis. Karena apa? Supaya gue nanti ada kejutan lagi di tengah-tengah nanti. Kalau kalian support gue, kan gue kasih hadiah. Ya, konten-konten yang lebih unik lagi. Dan sampai ketemu di video vlog gue berikutnya. See you next time. Bye-bye.